pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di vlog saya. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan ditekan tombol subscribe dan lonceng ke atas agar bisa mengikuti video-video terupdate dari saya, yaitu video seputar mobil bekas yang ada di Kota Medan. Nah, di video kali ini kita main lagi ke Sukses Mobil di Jalan Nibung Raya, tepatnya di samping Bank BNI Medan Petisah, Kota Medan. Kali ini kita akan mengadakan update stok mobil apa saja yang ready dijual sini bareng dengan ownernya. Selamat siang, Ko. Selamat siang. Dengan selamat tahun baru dengan Ko Sumitro. Ya, selamat tahun baru ya buat kita semua. Ya. Oke, saya dengan Sumitro, Sukses Mobil, Jalan Nibung Raya nomor 7. Oke. Ya. Jadi kalau ada kawan-kawan mau tanya soal bukan soal mobil ya, seputaran tentang otomotif. Siap. Dari jual beli mobil, dari biro jasa, okay, pengiriman, sampai bengkel asuransi tersedia di sini. Ya. Kemudian kalau misalnya unit yang nggak ada di sini, nanti konsumen mau cari bisa hubungi Koko. Bisa. Kami akan memfasilitasi. Banyak juga konsumen kami dari luar kota, bahkan dari luar negeri yang nonton YouTube ini ya. Iya. Lihat YouTube ini jadi konsumen royal di Sukses si Mobil. Siap, siap, kemarin siap. Baru ada closing satu, Renault Koleos ya. Iya. Itu nontonnya di YouTube. Iya. Nah, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol dan balik ke Medan, jadi deh mobil tersebut. Mantap, mantap, mantap. Oke. Aku udah lama nggak datang kemari, Kut. Putarannya kan udah banyak yang baru, lama udah banyak keluar. Kita update soal lagi ya, Koyo. Dari belakang dulu. Belakang boleh. Nah. Ya. Mobil DFSK Glory 580. DFSK Glory 580. 1.5 cc manual. Ya, siap. Kilometernya 12.000 saja. 12.000. Terlengkap ya, ada sunroof. Oh, ini tipe yang terlengkap ya. Ada sunroof. 6 speed. 6 speed sama mundur. Siap, triptonik ya. Betul. Untuk manual, oh, manual ya. 7 speed. Jadi kalau harga barunya udah di angka 250 juta, ini kita jual cuma 150 juta saja. Sih, 150 juta. Kalau mau kredit kok? Bisa. Kalau super proses Kota Medan aja kita bilang dulu. Ya, itu. Kalau untuk kredit hanya dibatasi sampai radius 50 km radius dari Kota Medan. Iya. Kalau dari orang luar daerah misalnya Aceh, Riau itu bisa proses kok? Sementara masih belum. Masih kalau belum ya? Untuk wilayah Aceh. Iya. Iya, tapi kalau di cash sah-sah saja ya. Betul, sekarang siap. Iya. Untuk kondisi mobilnya kok? Kita lihat loh, mobil, pajak mobilnya sip. Sip ya, hidup. Kita kasih garansi 3 bulan. Ya, ya, garansi itu garansi mobil bukan bekas tabrakan. Siap. Atau bukan bekas banjir. Oke. Okay. Ya. Sukses Mobil kayaknya ada bengkel sendiri nih. Iya. Kita itu dari bengkel ngecek sampai bengkel bongkar mesin. Oke. Okay. Tersedia semua. Siap. Dan bengkel kita itu ada rekanan di salah satu asuransi. Siap. Kalau masuk asuransi tinggal klik. Tinggal klaim ya, ya. Kalau harga kok berapa tadi? 150. Kalau mau kredit DP berapa biasa? DP paling kecil 25 juta. 25 paling kecil ya, ya. Tapi kalau customer mau datang kemari bisa dikurangi lagi entah DP nya apa bisa ya. Ini ada Mazda 2 nih kok ya. Ini Mazda 2 tahun S-Matic 2011. Tipe S Matic 2011 ya. Warna putih. DP 16 juta aja. DP 16 juta ya. Wah. Harga cash 98 juta untuk mobil, pajaknya hidup kok ya, bulan 10, platnya sampai 2026, warna putih. Iya. Ini sekelas Avanza. Renault Triber. Triber? Ya, 2020. 2020 ya. Warna putih. Harga masuk akal ya. Iya, berapa itu harganya gue? Jadi fasilitas Avanza, ya. Harganya harga Sigra. Iya. Cuma 145. 145 ya. Itu masih nego tuh kan kok? Masih ya, tapi kalau negonya Sigra tuh kan 2020 kan. Ah, kalau di atasnya itu semacam Toyota Avanza, Avanza 2020 kan kita tahu harga di angka 200 lebih. Tiga baris ini kan? Iya, tiga baris, AC double. AC double ya, Renault Triber. Oke. Okay. Sporty ya. Kalau mau kredit kok? DP 25 juta. DP 25 juta ya. Masuk ya. Betul. Lalu ini ada VW. Ini VW Touran. VW Touran. Ini khusus collection ini. Iya. Ya. Rare ini. Khusus untuk penggemar. Tahun berapa nih turunnya? 2009. 2009. Ya. 10 cuma 12.000.
12.000 ya, woy. Memang mobil koreksi ini ya, segitu. Berapa kita buka, Go? Kalau harga 145. 145. Oh, udah murah nih, seharga Avanza juga nih. Ya. Tapi semewah Al. Kemudian ada Yaris. Ada Yaris plat BA Padang. Plat BA Padang, ya. Yaris Hiker ya, yang TRD nih, Go? Ya, TRD. TRD 2016. 2016 manual. Manual. Wah, ini yang dicari ini orang ini. 15 juta. Ya. Kalau soal plat enggak ada masalah. Plat enggak ada masalah ya. Untuk perpanjang mutasi balik nama. Balik nama pembeli. Ya. Siap. Karena biro sukses mobil ini ada biro jasa juga nih ya, biro jasa, bengkel lengkap ya. Lalu ada ini Proton. Ya, mobil Proton. Ya. Saga 1,3 LX manual. 1300 ya. Manual. Ah, ini mobil Malaysia ini berapa nih, Ko? 65 juta. Ah, 65 ya. Tahun 2013. Ya. Harganya di bawah 100. Harga motor ya. Harga ninja, motor ya. Kalau mau kredit DP berapa nih, Ko? Ini enggak bisa kredit. Oh, ini enggak bisa kredit ya. Wajib cash ya. Wajib cash ya. Oke. Okay. Nissan Serena. Ini Serena. Yang 2010. Tipe apa nih? HWS. Bukan, di bawahnya. Oh, di bawahnya ya. Ya. 2010. DP 15 juta juga. DP 15 juta. Ya. Kalau harga cash-nya, Ko? Harga 98 juta. 98 juta ya. Nego. Kemudian ini ada ini Tata India, ya. Tata Seno, double cabin. 4x4. Ya. 4x4 yang paling murah aku rasa nih. Ya. Berapa nih, Ko? 125. 125 kalian bisa main lumpur. Double cabin. Ya, 2017 ya. 2017. Diesel. Ah, kalau mesin Tata enggak usah kita ragukan lagi. Ya. Oke, kalau mau kredit ini? Ini cash. Oh, ini cash ya? Yang datang nanya-nanya soal suku cadang, soal spare part mobil-mobil yang ini. Iya, ya, mobil Eropa nih. Soal spare part ya. Kalau siap? Mobil yang udah masuk Indonesia itu spare part pasti tersedia. Pasti. Bisa dari offline atau online. Ya. Kalau dari online pasti jauh lebih murah daripada yang itu. Iya. Nah, sudah soal spare part. Ini gak usah takut soal spare part ya. Iya. Itu pasti ada jual. Karena biasa proyek-proyek pun biasa pakai Tata juga kadang itu. Ya, khususnya di Kalimantan ya, ya. Daerah-daerah tambang. Ya, tambang. Pakai mobil-mobil merek ini. Ini ada Karimun, Go. Ini Karimun. Blind Van. Blind Van. Ah. Dua baris angkut barang. Dua baris angkut barang ya. Kanvas ya, keluar kota. Berarti ya. Cuma dua set aja ya, belakangnya kosong ya, Go ya. Tahun berapa nih, Go? 2016. 2016 berapa kita buka, Go? 65 juta. Ah, 65. Ya. Jadi kalian kalau ada usaha di rumah, toko kelontong yang kecil-kecilan untuk belanja nih cocok kali nih. Ya, jual pulsa. Jual pulsa di pinggir ya. Jalan. DP-nya cuma 10 juta. DP 10 udah bisa DP buka usaha. Juta, angsurannya cuma 2 juta. Oh, 2 jutaan ya, enggak ya. Sampai. Enggak sampai 3 juta ya. Ya. Kemudian ada Toyota Harrier. Nah, ini Harrier. Ini Harrier full spec. Yang full spec ya? 3.5. 3 SR suspension. Yang air suspensi ya, yang 3500 cc. Jok udah heater ya. Jok udah heater. Ya. Pemanas. Cuma 60.000. Kilometer 60.000. Ya, waduh, ini mobil simpanan ya. Betul ini. Kita buka berapa nih, Ko? Ini ya, 165. 165 ya. Seharga Avanza Pelos. Nah, ini mobil super mewah. Iya. Grand Sedona. Kia Grand Sedona. 2017. 2017. 12 juta. Dia sampai 4 baris ini. Ya. Pintu sliding elektrik. 4 baris, sunroof double. Ya. Kalau power enggak usah ditanya. Ya. CC-nya 3300 cc. 3300 cc. V6. Wih. Harga barunya imbang body set ya, 1 miliar ya, boleh dicek ke dealer. Betul. Ya. Ya. 1 miliar. Apalagi yang tipe tertinggi ya kan? Ini memang tipe tertinggi. Ini tipe tertinggi ya. Ya. Kilometer masih 55.000. Ya, tahun berapa nih mobilnya, Go? 2017. 2017. Ya. Worth it lah ya, rata-rata 10.000 apa kan, per kilo. Kalau dibanding harga mobil baru, ini ya. Mobil tinggal 30% aja. Iya. Iya. Jok pun elektrik ya. Jok elektrik. Udah, kemudian jok belakangnya ini ada 3 baris. Nah, jadi yang paling belakang kalau kalian nggak mau pakai bisa untuk bagasi, tas koper gitu. Ya. Semua panel di sini udah ada. Siap. Ya. Nah, kalau untuk kemewahan Kia mobil Korea lagi naik daun memang ya. Ini kok. Kalau kita buka harganya berapa nih? 325 juta. 325. Ya. Seharga per second juga ya kan?
besar dan Innova ya. Innova ya. Ah, Innova. Hmm, karena harga barunya pun udah fasilitas Alfa seharga Innova. Iya. Iya. Harganya pun yang baru tembus 1M. Hmm. Kalau mobil pajak semuanya surat-surat aman itu, ya. Iya. Iya. Kalau spare part kok, kalau spare part seperti yang tadi saya bilang ya, enggak usah disangsikan. Iya. Kalau mobil sudah masuk Indonesia pasti spare part ada. Ready ya? Iya. Oke, oke. Kalau mau kredit kok, ini harga 3,5 tadi, kalau mau kredit lah. DP-nya 65 juta. DP 65. 7 jutaan aja selama siap. 5 tahun. Mantap, ya. Iya. Jarang ada di iklan. Jarang ada di iklan ya. Iya, siap, siap, siap. Ini kalau mau mobil yang lain dari yang lain, ya. Satu unit, ya kan? Oke. Okay. Lampu merah itu bisa dilirik, ya ini lah mobilnya. Siap. Ya. Oke, dengan Kusmitro. Ada sukses mobil. Budayakan membaca. Membaca. Iya. Jadi kalau mobil yang sudah sold out, sudah pasti saya tulis sold out. Sold out. Iya. Nah. Bisa di bawah itu sudah ada tertera tipe-tipe jenis mobil, siap, warna, tahun, DP, semua sudah lengkap. Tinggal dibaca. Terangannya ada, tinggal dibaca ya aja. Kalau kira-kira cocok baru telepon. Benar. Di caption belum ada tulisan sold out, berarti mobil masih mobil tersedia. Masih tersedia. Ini sering banyak yang tanya, mobil masih ada enggak? Mobil masih ada enggak? Iya. Padahal di bawahnya belum ada tulisan sold out ya. Ya. Itulah nah, satu lagi. Ya. Sering banyak orang nanya harganya. Emang kalau saya kasih harga modal tuh bisa langsung beli? Kan iya. Sudah harus datang kan? Jadi bagusan langsung datang, langsung nego di depan mobil, kita langsung kasih. Jadi kami STNK Regi, langsung datang, langsung datang, ngopi, ngopi, kita ngobrol. Iya, siap, ya? Siap, oke. Okay, yeah. Lalu ini ada Renault Kwid. Ini Renault Kwid. Kwid? Ya, ini 1000cc manual 2017. 2017? Cuma 40.000. 40.000. Panjang. Ini sekelas Agya tapi senyaman Eropa. Ya, memang mobil Eropa. Cuman 85 juta. Wah. Transmisi matic manual kok. Manual. Oh, manual ya. Oh ya, siap. Pajaknya hidup, mobil udah mobil city car lah. Berapa tadi? Kita buka 85 kalau mau kredit. Kalau mau kredit DP 25 juta. DP 25 masuk ya. 1.600.000 selama 5 tahun. Ah, kemarin ada yang nanya go. Ya. Angsuran 1 jutaan ada enggak? Ada rupanya ada, di sini. Ada. Ini dia. Angsuran 1 jutaan ada. Mobil Eropa lagi. Bukan mobil Jepang. Oke. Okay. Yang ini Renault. Nah, ini Renault sekelas CRV Turbo. Apa nih? Koleos. 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 Terbaru. Ya, sekelas CRV Turbo. Ya. Siap? Ya. Ya kalau mobil second harga separuh. Harga separuh. Berapa ini? 3,5. Ya. Udah sunroof. Kalau beli ya, ini mobil ini. Iya. CC 2.5 CC. Oh, sama lah sama ya. CRV power yang door, Indomie. Power back door itu triptonik. Ya. Nah, dalam mewah. Standar Eropa ya, ya. Kalau mau kredit kok? Kalau mau kredit bisa. DP berapa? DP sama dengan mobil Sedona. Sedona tadi? Ya, 65 juta. 65 juta ya. Langsung berkisar 7 jutaan. 7 jutaan. Siap. Innova bensin matic. Bensin matic tahun 2012 ya, bensin matic ya. Ya. Nah. Ini berapa kita buka kok? Ini 155 aja. 155 ya, 2012. Termurah se OLX Kota ya, Medan ya. Kalau mau kredit kok? Bisa, DP 25 juta. DP 25 ya. Angsurannya di angka berapa? 4 jutaan. Oke. Okay. Mobilnya wah ini tipe G ya? Tipe G. G luxury bukan? Bensin. G biasa. Oke, okay. Matic bensin. Lalu Mazda apa nih? Ini Mazda 6. Mazda 6. 2011. Tanggung. Mazda 6 ini kalau di Mercy E-Class apa S-Class? E ya, menengah ya. E-Class ya. Kasih saya 2,5 ya. Oke, okay, oke, okay, ya. Tahun berapa nih kok tadi? 2011. Pak, DP 19 kalian dapat. Kalau di Honda dia Accord, kalau di Mercy dia E-Class ya, menengah. Toyota Camry. Kalau di Toyota Camry ya. Sudah sunroof lagi. Camry. Camry sudah sunroof. Camry ada ya, tapi ada yang ada 3,5 ya. Iya, iya, iya. Oke. Kalau harga tadi harga 145. 145 ya. Nego. Kalau mau kreditnya tadi DP 19 juta. Ya. Mantap, mantap. Oke. Okay. Mana lagi, Go? Masih banyak sih. Masih banyak ya. Iya, ada yang mau nanya. Silakan WA atau mau tahu update stoknya, follow aja Instagram Sukses Mobil. Ini kita cantumkan ya. Jadi mobil-mobil udah ada di situ. Jadi nggak perlu tanya lagi kalau di sini tempatnya terbatas, silakanlah follow di Instagram Sukses Mobil. Nah, budayakan membaca, baru telepon ownernya.
Kalau yang udah sold, ya, jangan ditanya lagi. Oke. Okay. Gitu aja. Sumitro. Siap. Ya, terima kasih kok ya. Terima kasih sudah menonton.